Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 31 Oktober ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung. Di antaranya yang pertama, pengerjaan tribun. Untuk pengerjaan tribun saat ini terus dilakukan percepatan pemasangan tribun precast, di mana kita bisa lihat sudah semakin banyak tribun precast yang telah terpasang, terutama pada area block out. Sedangkan untuk pengecoran blok miring sisa menyisakan bagian bawah atau tribun tier 1 pada area block out. Bisa menyisakan sedikit lagi pada bagian corner. Selain itu, pemasangan penutup atap selain dikerjakan pada sisi selatan, sisi timur juga mulai dilakukan pemasangan penutup atap. Yang ketiga, lapangan utama. Untuk lapangan utama, kini rumputnya sudah semakin subur. Itu berarti rumput lapangan utama sudah beradaptasi dengan baik pada media tanam. Selain itu, untuk bagian yang belum digelar rumputnya, sisa menyisakan pada area pinggir lapangan yang digunakan untuk akses alat berat, sehingga masih belum dilakukan gelar rumput lapangan. Yang ketiga, fasad stadion. Untuk saat ini, fasad stadion sudah semakin banyak yang telah terpasang, baik itu fasad segmen 1, 2, dan 3, dan pemasangan lighting fasad juga terus dilakukan, di mana beberapa waktu lalu sempat dilakukan uji lighting dan nyala lampunya begitu keren, dan sudah sesuai dengan desain awal yang beredar. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.